Ya, makasih. Makasih ya. Sama-sama, Mbak Gadis. Mas Eno, mampir dulu yuk. Kali-kali aja ya. Ya udah deh, lagi pula aku percaya jodoh gak bakalan kemana, ya kan? Nih, nih. Iya. Bye-bye. Iya. Maaf, Pak. Mengganggu sebentar. Iya, Pak. Ada apa? Saya dari perusahaan leasing motor ini. Sudah nunggal angsuran 4 bulan. Jadi akan saya tarik. Wish, main tarik-tarik aja. Nggak boleh dong. Bapak namanya Mulyadi, kan? Nama saya Seno, Pak. Udah dah, nggak usah ngeles. Saya tadi ke rumahnya, Bapak nggak ada. Saya mau lihat ID card, coba. ID card. Aku nggak percaya banget sih. Nih, Seno Wibisana, tuh. Ya kan? KTP. Saya mau lihat. Astagfirullahaladzim. Nih. Seno Wibisana. Bilangin gak suka. Ah, udah, dibilang bapak tuh salah lihat, salah orang. Gak percaya banget sih. Seharusnya STNK tadi aku lihat. Yalah bapak, kemana aja tuh? Dari kemarin ditungguin baru datang sekarang. Bapak tadi nyasar. Untung ada mas yang jujur dan baik hati nih yang nolongin bapak. Makasih ya mas, sudah menolong ayah saya. Sama-sama pak. Ini untuk ongkos mas. Kebanyakan pak. Monggo diterima mas. Terima kasih pak. Kalau rezeki nggak akan kemana-mana, kemana-mana pasti ada rezeki. Selagi kita terus bergerak dan berusaha, pasti akan ada hasilnya. Dan ketika sesuatu yang disebut musibah itu datang, bersabarlah. Apa, Bol? Mabuk ya? Ih, lagi pada makan. Motor lo gimana? Aman, udah masuk bengkel. Ah, berkat ada Mul tuh. Terus? Mas Mul gak ngerasa kesulitan pas bawa motornya Mas Eno? Sulit, tapi bisa diatasi. Mul, tadi ada orang ngaku-ngaku dari leasing. Katanya mau narik motor lu tuh. Masa sih? Iya. Tapi pas gua kasih ID card gua dia malah bingung. Udah gua pergi aja. Mas Mul, terus gimana Mas Mul hari ini? Dapat berapa penumpang? Satu. Mul? Berhubung gue hari ini dapat banyak penumpang, makan hari ini gue traktir. Gak usah. Bayarin aja yang kemarin. Ya udah, deal. Deal. Tapi tipsnya lumayan besar. Hah? Paling enak tuh kayak gitu emang. Jang! Jang! Punya Mul yang kemarin berapa? 90.000. Mul? Kan udah deal. Udah deal, Mul. Iya, udah deal. Tenang aja dibayar, udah deal. Deal. Udah enakan kan? Udah. Udah, gantian. Ini enak juga nih badan nih. Pegel nih, apalagi pinggang nih. Ini mau. Bawah nih. Yang bawah sini nih, sama sini pinggang. Aduh, enak banget. Maaf kepencet.
ada order. Pelanggan adalah raja. Ini kita harus pom bensin, soalnya ini darurat, emergency. Walah mas, mas kok nggak bilang-bilang? Kalau kayak gini saya bisa terlambat mas. Aduh. Mbak. Iya mas, ada yang bisa saya bantu? Saya beli obat masuk angin. Buat yang dewasa atau anak-anak? Buat saya. Oh, kalau gitu ini. Nah, ini. Tapi mas, kalau misalkan mau lebih hilang masuk anginnya, bisa pakai minyak kayu putih juga. Mbak, saya tuh sakit loh. Dari tadi malah dipercandain. Kan mas masuk angin. Jadinya saya kasih tahu obat. Kalau mas masuk ABRI, saya kasih hormat. Mbak lucu deh. Kenapa nggak jadi tukang somai?